saya ingatkan, NU Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena itu kita semua, semua umat Islam termasuk FPI, wajib untuk sama-sama menjaga NU agar tidak disusupi oleh kaum liberal, agar tidak dirusak, agar tidak digerogoti oleh orang yang punya akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Begitu saya mau tanya, siap untuk bela NU? Siap untuk jaga NU? Siap untuk melindungi NU? Siap mengusir kaum liberal dari NU? Takbir! Takbir! Kami sampaikan, Pak Kiai, kami di FPI, kalau dengar di NU ada orang liberal, kami sedih, kami gerak, kami marah. Kenapa? Karena NU itu milik kami. NU itu mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang merusak NU berarti merusak kita semua. Betul? Betul? Dan alhamdulillah sambutan beliau luar biasa. Beliau juga menyampaikan betul. Akhirnya beliau keluarkan unek-unek. Saya juga udah enak sama liberal, Habib. Sudah enak beliau dengan liberal, saudara. Nah, artinya sebetulnya NU FPI di dalam menghadapi liberal itu seiring sejalan. Cuma ini orang-orang liberal jahat, suka ngadu domba. Habaib sama kiai diadu domba. NU sama FPI diadu domba. Betul? Sekarang saya mau tanya, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap bersatu? Siap bekerja sama? Siap berjuang? Takbir! Dan ada kabar gembira. Kemarin Kiai Haji Hasan Mutawakkil di Genggong, beliau mengatakan, Habib, tolong dukung kami. Kami NU di Jawa Timur sudah bertekad untuk menutup tempat pelacuran doli di Surabaya. Takbir! Takbir! Berarti saya tanya, kalau NU Jawa Timur sudah punya niat begitu, bagus tidak? Bagus tidak? Siap dukung NU? Siap bergerak bersama NU? Jadi kalau nanti NU minta FPI bergerak tutup doli, siap tidak? Siap tidak? Takbir! 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 Sallu ala nabi!